Assalamualaikum teman-teman, pada video kali ini kembali kita akan membahas tentang update perkembangan channel serta sedikit mengintip berapakah penghasilan dari channel YouTube Ibu Ida Dayak terbaru. Kali ini kembali akan kita bahas fenomena Ibu Ida Dayak. Banyak yang menyebut dan meyakini bahwa Ibu Ida ini memiliki kesaktian, namun Ibu Ida sendiri mengatakan bahwa dirinya hanya manusia biasa, yang kebetulan sedikit diberi kelebihan dalam hal usaha melakukan pengobatan. Namun tetap saja, yang menentukan kesembuhan seseorang hanyalah sang pencipta. Akan tetapi di balik itu semua, di sisi lain ada sebuah hal yang luar biasa yang dimiliki Ibu Ida ini. Bagaimana tidak, belum ada 3 bulan dirinya membuat sebuah channel YouTube, akan tetapi jumlah subscribernya sudah lebih dari 300 ribu, dan kontennya telah ditonton lebih dari 50 juta kali pada platform YouTube sampai saat ini. Lalu bagaimana dengan penghasilan YouTube-nya? Buat teman-teman yang penasaran tentang bagaimana updatean perkembangan, serta berapa pendapatan channel YouTube Ibu Ida Dayak terbaru per bulan dan per tahunnya, jangan skip videonya, karena kita akan kupas tuntas bersama-sama. Let's go! Langsung kita mulai. Jumlah video yang sudah diupload sampai video ini dibuat, 120 video. Jumlah subscribernya, kurang lebih 318 ribu subscriber. Jumlah viewersnya, kurang lebih 51,9 juta views sampai saat ini. Langsung saja ke bawah. Bisa kita lihat bersama, nilai total dari channel ini adalah B+. Peringkat social blade-nya, yaitu 9137. Lalu peringkat subscribernya, 1966. Adapun peringkat viewersnya, kisaran 216.171. Peringkat negaranya sementara di posisi 1128. Lalu peringkat tipe channelnya, belum diketahui. Kita pindah sedikit ke bawah. Di sini sudah ada ringkasan statistik YouTube, seperti penambahan subscriber, perkiraan pendapatan, serta jumlah viewers yang tercatat dalam kurun waktu 30 hari terakhir. Jumlah subscribernya bertambah sebanyak 237 ribu subscriber, atau mengalami peningkatan 234,3% dari penambahan bulan lalu. Untuk viewersnya, mendapat sekitar 45,7 juta views, atau mengalami peningkatan 787,1% dibanding bulan lalu. Dan untuk estimasi pendapatan channel dalam 30 hari terakhir, yaitu sekitar 11.400 sampai dengan $182.800. Kemudian, untuk estimasi pendapatan channel dalam 1 tahun terakhir sekitar 137.100 sampai dengan $2,2 juta. Langsung saja kita hitung, berdasarkan nilai mata uang per hari ini yaitu Rp14.994 per 1 dolar. Jika kita hitung berdasarkan mata uang per hari ini, maka pendapatan per bulan dari channel YouTube Ibu Ida Dayak ini adalah kisaran Rp170.931.600 sampai dengan Rp2,7 miliar per bulannya, teman-teman. Selanjutnya, mari kita hitung estimasi pendapatan Ibu Ida Dayak dari YouTube dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, yaitu berkisar antara Rp2 miliar sampai dengan Rp32,9 miliar per tahunnya, teman-teman. Oh my God! Wow! Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil analisa kita tentang perkembangan channel serta perkiraan penghasilan dari channel YouTube Ibu Ida Dayak yang kita dapat berdasarkan data dari situs Social Blade. Tentunya teman-teman, ini hanyalah baru berdasarkan analisa data dari situs Social Blade saja, bukan data penghasilan yang asli atau sebenarnya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.